Sebuah pesawat charter tipe Hawker yang mengangkut penumpang dari PT GNI Gunbuster Nickel Industry tergelincir keluar landasan pacu Bandara Baleo, Morowali, Sulawesi Tengah. Beruntung seluruh penumpang dan kru pesawat selamat. Warga Umbele, Bumi Raya, Morowali berdatangan ke Bandara Maleo untuk melihat pesawat yang membawa penumpang PT Gunbuster Nickel Industry, GNI, yang tergelincir keluar dari landasan pacu bandara. Pesawat jet tipe Hawker terbang dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, menuju Bandara Maleo. Saat mendarat di landasan pacu, pesawat tidak terkendali, tergelincir dari landasan hingga menabrak pagar pembatas bandara. Seluruh penumpang dan kru pesawat berhasil dievakuasi dengan selamat. Pesawat tersebut membawa 4 warga asing dan 4 orang kru. Selanjutnya pesawat dievakuasi pihak bandara menjauh dari landasan pacu. Bandara Morowali ditutup sementara untuk keamanan selama evakuasi pesawat nahas tersebut. Di Morowali, Jamie Hendrik, iNews melaporkan.